Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kita nak kongsikan macam mana apa kelapa yang biasanya yang kita beli kelapa muda dekat kedai tu. Kalau kita beli dekat Thailand, dia punya cara koyak tu lain. Dia punya kupas kulit dia lain. So kita tengok macam mana dia orang buat. Jom. Kita akan jumpa cara macam ni dekat sebelah udara Thailand lah, macam daripada Chiang Wat, Tat, Chiang Mai, Chiang Rai, sebelah atas sana, yang sebelah Bangkok ke bawah ni tak, kita takkan jumpa, dia orang biasa je. First step, dia gunakan satu, dia semua dia pakai tiga pisau, tiga bilah pisau. First dia kopak yang belah luar tu, dia kita panggil apa, sabut tu. Lepas tu dia kopak kopek lah, kopek ke kopak lah. Dia buangkan tempurung lah, kita panggil buangkan lah, kopek kopek lupa lah. Dia buangkan tempurung yang keras tu. Yang ketiga, dia gunakan satu pisau lagi yang untuk dia keluarkan dia punya isi je. Jadi dia punya air kat dalam tu dia tak bocor lah. Dia keluarkan. So dia jual tu tanpa tempurun dengan tanpa sabut. Ha, itu. So kita boleh makan sekali dia punya apa? Punya isi kelapa kat dalam tu. Kalau tempat kita tak boleh makan isi kat dalam. Kecuali kita kena belah lah kelapa tu baru boleh makan. Ada setengah tempat dia tak belah, dia kita main minum air saja. Macam saya pernah minum rasai apa tu, beli kelapa yang macam ni dekat sempadan arah yang petik dengan Kemboja, sempadan Thai dengan Kemboja tu. Pernah sekali tu saya pergi beli, first time lah saya cuba, first time saya jumpa kelapa yang dia belah macam tu lah. Sedap juga, dia harganya dalam samsi baht, 30 baht, 30 kut. Kat sini kalau 30 kut kan ni dalam mungkin dalam RM4 kot. Sahaja untuk kali ini, kisah kelapa muda yang apa, yang pelik lah. Dia cara lain daripada dekat Malaysia ni, dia menggunakan 13 pisau untuk dapatkan isi dengan air untuk tuju.
jual. Okey. Sekian itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.